puluhan kendaraan militer milik Rusia terbakar di kota Kherson. Военка наша стоит, если не ошибаюсь. Вот КамАЗ целый стоит. Вот этот КамАЗ эвакуирует. Дежурка? Да. Война, дежурка? Почему дежурка? Бортовик. Бортовик, да. Садись в бортовик, угоняй его туда. И потом я... Давай, я за тобой, короче, угоняю его. Да автомат! Украина semakin menunjukkan ketangkasan dalam bertahan dari serangan militer Rusia yang lebih superior atas mereka. Kini nasib puluhan kendaraan militer Rusia hangus terbakar di sepanjang jalan di kota Kherson tersebut. Video itu diunggah oleh channel YouTube news.com.au. Nampak jelas kendaraan militer dengan lambang Z yang diyakini milik Rusia itu terbakar di lalap api. Tak hanya satu kendaraan, melainkan puluhan kendaraan yang terparkir berjajar di sepanjang jalan Bandara Internasional Kherson itu mengalami nasib naas dari kekejaman perang Rusia-Ukraina. Banyak asap mengepul dengan sisa-sisa kobaran api yang menggosongkan kendaraan militer negeri beruang merah itu. Di sisi lain, kendaraan militer Ukraina berjalan di sekitarnya sembari memantau kondisi sekitar bandara udara Kherson itu untuk memastikan pasukan Rusia telah meninggalkan areal tersebut. Pada keterangan unggahan disebutkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kherson, salah satu pusat kota Ukraina yang menjadi sasaran penyerangan pasukan militer Rusia. Kecerdikan pasukan pertahanan Ukraina dalam menghancurkan pasukan logistik dan sumber energi bagi kendaraan perang Rusia memberikan kerugian besar bagi operasi militer Rusia ke Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Adu bacot di kolom komentar.